السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رجمع المسلمين والمسلمات بمحبة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Insyaallah malam ini kita sambung lagi, yaitu pada katekmah yang ke-166. Tapi sebelum itu, sempena Maulidur Rasul ini hari kelahiran Rasulullah SAW, marilah sama-sama kita meningkatkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Itu dengan cara kita mengenali baginda lebih dekat lagi, ya, melalui sirahnya dan sebagainya lah, ya. Karena dengan itu insyaAllah akan menambahkan lagi kasih tercinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena persoalan kasih Rasulullah SAW ini persoalan besar, dia menyentuh soal iman kita sendiri. Malah kalau kita perhatikan dalam suatu taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya bapak-bapak kamu, atuk nenek dan seterusnya, dan anak-anak kamu, jika sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, cucu cicit kamu, dan saudara mara kamu, adik-beradik kamu, isteri dan suami kamu, empat, ada 8 perkara sebelum ayat itu. Wa asyiratukum, dan kaum kerabat kamu, 5. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, yang kamu cari, 6. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbangkan kerugiannya, kemerosotannya, 7. Wa masakin tardawnaha, yang ke-8, yaitu tempat tinggal kamu, rumah-rumah kamu, banglo-banglo kamu, istana kamu, ahabba ilaikum, lebih kamu kasihi, minallah, daripada Allah, dan rasulnya, dan jihad pada jalannya. Apa Allah kata? Fatarabbasu, maka tunggulah kamu, hatta ya'ti Allah bi'amri, hingga Allah akan mendatangkan urusannya. Ini kalau buka dalam tafsir, itu azab siksaannya. Wallahu la yahdil qawman fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa maksud fasik itu? Di akhir ayat itu, ini orang yang melebihkan kasihnya, sayangnya, cintanya terhadap yang 8 itu,
8 perkara tadi, mak bapa dia, cucu, anak-anak, cucu, cicit, suami, isteri dan sebagainya, harta benda dan rumah, itu dia lebih kasih daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad berjalan Allah, itu adalah orang yang fasik. Jadi Allah tidak memberi bimbingan kepada orang yang fasik. Jadi ayat itu merupakan suatu ancaman sebenarnya. Ancaman kepada khususnya kepada kita orang yang beriman. Iaitu jangan mengutamakan, jangan melebihkan kasih pada yang lain daripada Rasulullah SAW. Di kalangan manusia, Rasulullah SAW. Dan mari sahih disebut, ayu munahadukum hatta akuna akhabba ilaymin walili walali annasi ajmain. Tidak beriman seorang kamu, tidak sempurna iman seorang kamu. Itu dalam syarah para ulama. Tapi kalau ikut teks hadis tu, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu. Tapi cuma para ulama yang mensyarah hadis itu, maksudnya tidak sempurna iman seorang kamu, sehinggalah aku, kata Rasulullah, sehingga aku ni, ini Muhammad bin Abdullah itu, lebih ia kasihi daripada bapaknya, mak bapaknya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Mesti Rasulullah nombor satu. Di kalangan manusia, Rasulullah mesti nombor satu. Satu ketika Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, seperti riwayat disebut Ibnu Katsir dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, dia kata, demi Allah Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah yang lebih aku kasihi dari semuanya, melainkan diri aku. Ila nafsi, dia kata, melainkan diri aku je lah. Nantinya diri aku, itu aku lebih kasih lah daripada engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu, yang dia tidak sempurna iman seorang kamu, sehinggalah aku, yang Rasulullah, yang lebih dia kasih daripada dirinya sendiri pun, dari mak bapaknya, daripada semuanya, termasuk dirinya sendiri. Lalu selepas itu Sayyidina Umar kata, aku lebih kasih ke engkau daripada diri aku sendiri, wahai Rasulullah. Al-an ya Umar, sekarang barulah betul, barulah sempurna iman kamu. Jadi ada hadis itu isyaratkan, maknanya kecintaan kepada Rasulullah ini, dia berkait dengan soal keimanan kita. Sehingga tidak sempurna iman, malah dalam ayat tadi dianggap sebagai seorang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, fasik. Kalau melebihkan kasih pada yang lain daripada Rasulullah SAW, bukan tak boleh kasih, takkan tak boleh sayang mak bapak, takkan tak boleh, bukan tak boleh sayang dengan anak-anak, isteri dan sebagainya, tapi jangan lebih, jangan melebihi daripada Rasulullah SAW. Saat ini Rasulullah mesti nombor satu. Jadi antaranya dengan cara kita mengenal lah, selain daripada membanyakkan selawat, berdoa kepada Allah supaya dikurniakan rasa kasih Rasulullah, selain ini sebagai usul ikhtiar kita kena kenal lah ini pribadi Rasulullah SAW, itu perjalanannya, bagaimana sikapnya terhadap kita, terhadap umatnya, khususnya umat Muhammad, betapa sayangnya dia dengan kita. Patah Melayu menyebutkan, tak kenal maka tak cinta. Jadi itu antara puncanya, sebab kita pun tak apa tahu, tak baca sejarah Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW tak dibaca, tak apa tahu perjalanan dia macam mana, hadis-hadis baginda macam mana, khususnya tentang umat dia. Seringkasnya, kalau tahu, insyaAllah paling tidak kita akan memperakui sebagaimana yang berlaku kepada Michael Hart.
seorang penulis Amerika yang beragama Kristen. Dia menulis sebuah buku 100 orang manusia yang paling berpengaruh di dunia. Buku yang terkenal itu. Dia seorang Kristen. Michael Hart ni orang Kristen. Patutnya dia letak Nabi Isa lah. Kan? Pasal dengan keyakinan dia sebagai Kristen mengangkat Nabi Isa. Tapi tak. Bila dia mengkaji, maknanya sebelum dia tulis itu dia kaji dan dia meletakkan Muhammad bin Abdullah nombor satu. Itu sekurang-kurang dia mengiktiraf, ya? Mengiktiraf Rasulullah SAW itu. Maknanya dalam kajian dia tak boleh mesti diletak Muhammad nombor satu bukan Isa. Begitu juga yang dilaporkan berlaku kepada Albert Einstein, seorang cendekiawan abad ke-20 dijumpai. Maknanya surat-surat rahsia Albert Einstein juga menulis. Saya seorang Yahudi, bangsa Yahudi, tapi tidak ada agama. Dia etis, malah mengkritik agama Yahudi banyak dalam tulisannya. Tapi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, diberitakan bahawa Albert Einstein dalam suratnya memperakui tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah dia Islam ke tidak, itu wallahu alam. Tapi ada dijumpai dokumen yang mengatakan dia memperakui. Jadi karena dia mengkaji, dia melihat sejarahnya, oh inilah manusia yang sepatutnya menjadi tauladan itu. Jadi kalau kita lah umat Islam, ya, yang baca sejarah perjalanan Rasulullah, maka tentulah lebih lagi daripada itu, dan akan menambahkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi sempena dengan Maulid Rasul ini, menyambut Rasul ini, marilah apa ni cari kesempatan, cari masa untuk kita membaca buku-buku berkenaan dengan perjalanan atau sejarah sirah Rasulullah SAW itu. Kalau nak tengok hadis banyak sebenarnya, hadis-hadis yang ceritakan tentang betapa Rasulullah ni sangat sayang dengan umatnya. Ada satu hadis tu di padang mahsyar, semua nabi-nabi akan diletak oleh Allah di atas singgasana mimbar daripada cahaya. Nabi-nabi banyak, puluh ribu, ratus ribu, dan semua mereka duduk di atas mimbar itu. Melainkan aku, kata Rasulullah, aku tak duduk, aku berdiri. Waqifan inda Allah, aku berdiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak duduk atas mimbar itu. Pasal apa? Rasulullah mengatakan, aku takut kalau aku duduk atas mimbar tu, aku takut aku terus dibawa ke syurga. Umat aku tinggal di padang mahsyar, tak ada orang yang nak memastikan kebajikan mereka, macam mana mereka di padang mahsyar. Sebab itu aku tak duduk di atas mimbar itu, karena kasih Rasulullah SAW kepada umat dia. Dia bimbang takut naik atas mimbar tu, takut terus dibawa masuk ke syurga. Dia bimbang pasal apa? Takut umat dia tertinggal di padang mahsyar, tak ada siapa yang nak mengawalnya. Itulah kasihnya Rasulullah SAW kepada kita. Itu sebagai satu contoh hadis, dan banyak lagi sebenarnya hadis lain yang menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Cuma kita sajalah, kita saja yang kadang-kadang seolah-olah tidak menghargai, tak balas kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi dalam kesempatan ini, dalam tahun 1444 ini, insyaAllah azam, bertekad untuk kita menambahkan kasih sayang dengan membanyakkan selawat dan membaca, mengkaji juga tentang perjalanan sirah Rasulullah SAW itu. Okey, kita masuk pada malam ni
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار أو ينادى عليها بلسان الاشتهار. Ini tidaklah banyak sangat kena mengenai dengan kita pun, ya. Ini semua nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menutupi. Allah sengaja menutupi nur, ya, hati itu. Hatinya sesuatu yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati seorang wali-walinya, berupa ilmu pengetahuan, makrifah, penupa tajallian, pancaran-pancaran Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati seseorang itu, khususnya para walinya. Yang itulah tutup. Allah tutup dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang lahir, bikathaifiz zawahir, dengan pekerjaan-pekerjaan yang zahir, artinya yang dilakukan oleh manusia biasa, ini tak nampak. Dia ni wali Allah ke tak, tak tahu. Dia makan, dia minum, dia kahwin, dia apa ni, macam-macam, apa ni, maknanya dalam lazim dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh mereka. Jadi tak nampak. Kalau kadang-kadang kau pelik lain, yang lain pun dia laku juga, nah. Ha, misal. Wallahu alam. Tuan guru saya, Tuan Guru Haji Umar Zuhri Lanai, yang terkenal dikatakan dia seorang wali Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan banyaklah karamah-karamah yang diceritakan oleh senior-senior anak murid dia dan sebagainya. Nah, tapi kalau tengok perangai dia, rupa dia, memang macam ni lah, macam orang biasa ya. Saya dalam mula-mula mencari dia tu, pergi cari kat pondok Lanai tu, jumpalah seorang tua, seorang apa ni, pakai singlet pagoda. Saya tak kenal dia macam tu. Saya pergi cari je, dengar-dengar cerita apa ni. Dia pakai singlet pagoda tu, saya tanya dia, saya memang dia, saya kata, kenal ke apa ni, Tuan Guru Haji Umar Lanai? Lepas tu dia jawab macam mana, dia kata, itu dekat Lanai, dia kata. Bagaimana maknanya dia tak mengaku lah. Bagaimana betul lah, saya tanya orang lain, dia kata, yang kau jumpa tu lah, itulah Tuan Guru Haji Umar. Yang kau cakap dengan dia tu, itulah Tuan Guru Haji Umar Lanai. Macam tu kan, okay. Kemudian selama saya berbukan 5-6 tahun dengan dia, banyaklah benda-benda yang orang kadang-kadang orang mana pun tak buat, ya. Dia kadang-kadang duduk tepi-tepi longkang. Ni Tuan Guru ni, Tuan Guru besar ni, Umar Zuhdi ni terkenal, ya. Sampai digelar dia Umar Zuhdi. Tapi dia biasa, tapi kadang-kadang dekat petang-petang dia, saya tak jumpa, apa dia buat Tuan Guru ni. Saya pergi jumpa, saya baik dengan dia, saya rapat dengan dia, bukan baik mana. Memang rapat, kadang-kadang saya ada dipanggil ke rumah, sembang dengan dia malam-malam. Lepas-lepas isyak lah, sembang dengan pukul 12, saya berdua je. Tapi itulah caranya, tak nampak sahabat apa ni, ditutup dengan perangai-perangai kemanusiaan dia. Jadi Allah sembunyikan apa yang Allah kurniakan pada dia. Cuma dia cerita dengan saya satu perkara yang dia tak pernah cerita dengan orang lain. Dia pun dah meninggal, tak apalah. Dia pun dah meninggal, dia pernah cerita dengan saya yang dia tidak pernah lagi cerita dengan orang lain. Sebab saya selalu dengan dia tu, dia buka juga cerita. Nanti ni pernah mimpi berjumpa dengan Allah. Mimpi berjumpa Allah ketika dia berumur masih muda, masih itu dia. Maknanya dalam lingkungan 30 tahun begitu.
Tapi dia tak pernah cerita dengan sesiapa pun. Dia tergerak nak cerita dengan saya. Jadi itu di antara khususiat apa ni lah. Yang tu Allah tutup. Jadi janganlah maknanya sengaja dihebah pula masuk dalam Facebook, masuk dalam apa untuk mencari apa ni, itu yang berlaku hari ni. Dan kadang ini terbaru ni pula ngaku keturunan Rasulullah pula, Muhammad Al-Amin ni nama. Datang daripada mana? Daripada Morocco. Tapi dah banyak negeri yang batal. Dah tahu dah dia ni penipu rupanya. Jadi itu satu yang apa ni, lebih-lebih tak cerita pula. Kelebihan-kelebihan pergian-pergian itu tak kena. Itu bukan jalannya. Malah bagaimana sebutkan, Allah sengaja menyembunyikan. Allah sembunyikan perkara itu. Satu lagi, dia ada hikmah. Kenapa Allah menyembunyikan cahaya, nur, kurniaan-kurniaan yang diberikan kepada seseorang itu, khususnya wali-wali Allah itu? Itu sebenarnya karena kasih sayang Allah kepada umat manusia, pada orang ramai, orang awam. Jadi Allah sembunyikan. Sebab ada disebut dalam hadis sahih, man adali waliyan faqad azantu bil haram. Barang siapa yang memusuhi waliku, artinya kalau kita tahu dia seorang wali, kalau memang kita tahu dia wali Allah tapi kita bermusuh dengan dia, aku isytihar perang terhadap orang itu, kata Allah. Jadi kalau dibukakan rahsia-rahsia itu, apa-apa yang Allah kurnia pada dia dalam hati dia tentang kasyafnya misalnya, pembukaan Allah, maka kita tahu dia wali tapi kita tentang dia, sangat berbahaya. Bagaimana yang saya pernah ceritakan dulu, cerita yang disebut oleh Ibn Iman, kalau ingat, Ibn Iman Al-Hambali menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Allahumma salli ala Muhammad, apa nama lupa sih, seorang hafiz Al-Quran, penghafaz Al-Quran, tapi menaruh kebencian, kemarahan pada seorang wali Allah. Dan dia niat berjumpa dengan wali Allah tu nak uji Syekh Yusuf ketika itu, nama wali Allah tu nak uji orang ni, nak uji katanya wali Allah ni handal sangat, alim sangat. Jadi dia siapkan soalan-soalan yang susah nak pergi jumpa dia, nak apa ni. Dan dia berniat kalau dia ni tak dapat jawab, aku akan hebohkan. Maknanya sebenarnya si Yusuf ni bukanlah alim sangat sebagaimana disangka. Dia pergi, ringkas cerita, dia pergi, si Yusuf jawab. Mula-mula perjumpaan tu, si Yusuf kata, dalam matamu ada kebencian, ada apa ni, permusuhan. Kemudian si Yusuf jawab, jawab satu-satu soalan yang dia belum tanya. Tapi dia jenis orang yang tak mau mengambil iktibar. Kalau dah macam tu, tentulah dia ni seorang, tetapi tak, dia tetap berdegil dengan begitu, dia pembalik. Akhir ceritanya dia mati dalam kekufuran. Na'udzubillah, seorang penghafaz Al-Quran mati dalam kekufuran. Para ulama mengambil apa ni, pengajaran dan peristiwa itu kerana hadis tadi. Dia bermusuh dengan seorang yang memang dikenali sebagai wali Allah. Syekh Yusuf ketika itu memang seorang yang dikenali, ulama yang dikenali sebagai wali Allah, tapi dia ini mengambil sikap bermusuh, akhirnya mati sebagai seorang bukan Islam, Kristian. Jadi masuk Kristian, ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu Allah, antara hikmahnya karena rahmat Allah, dia tak buka kan rahsia-rahsia yang Allah simpan, yang masuk ke dalam hati wali-wali Allah itu kerana rahmat kepada manusia yang lain, orang awam. Sebab bila tahu
kena memberikan penghormatan kepada dia. Jangan lawan, jangan bermusuh lagi-lagi pula bermusuh dengan dia, kerana Allah akan menyiapkan perang terhadap orang itu. Jadi ditutup dengan pengapangnya kemanusiaan lah. Macam juga Nabi kan, Rasul pun Rasul pun ada juga orang ketika itu orang kafir musyrik kata, ini apa ni, mahlazal Rasul, Rasul apa macam ni, yakulu ta'am yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar, makan pula minum, nah Rasul apa macam ni. Jadi pandangan dia, Rasul ni tak makan, tak minum, tak pergi ke pasar, tak pergi apa. Jadi Allah apa ni? Jadi diberi wali Allah pun begitu. Okay, sebagai kasih sayang tadi. Karena sayang kepadanya, jangan sampai bercakap kosong dengan terbuka begitu saja. Dan khawatir daripada lidah yang akan menyanyiarkan, orang lain yang akan menyanyiarkan tentang itu, tentang apa yang ada pada dia. Juga Allah menutup nur cahaya kewalian para walinya karena rahmat yang sebagaimana sebut tadi terhadap kaum mukmin yang lain. Sebab sekiranya terbuka rahsia kewalian seorang itu, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka baginya itu kewalian seseorang itu kewajipan yang mungkin tidak dapat dilaksanakannya. Maksudnya dia kena tanah sebab dia seorang wali Allah. Kalau jelas dia sebagai seorang wali Allah, sehingga sebagai maksud, nah, kalau bermusuhan langsung tak boleh Allah isyak perang dengan orang itu. Dengan demikian berarti telah terjerumus dalam dosa derhaka. Jadi kalau dah tahu dia ni wali Allah tapi pergi lawan juga, buat pula fitnah dan sebagainya, yang itu akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam dosa. Jadi Allah sembunyikan itu sebenarnya kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi akhir zaman. Akhir zaman ni lagilah pula payah. Saya teringat juga kata Tuan Guru saya dia, Tuan Haji Umar, bahawa pintu kewalian itu, dia ambil perkataan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pintu kewalian itu telah bergerak-gerak untuk ditutup. Maknanya bukan makna wali itu tak ada, tapi wali yang menonjol, yang dinyatakan apa itu, nak ditutup sebab zamannya zaman fitnah. Jadi telah bergerak-gerak untuk ditutup, hanya tinggal satu saja yang terbuka, iaitulah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir zaman ni banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah pintu yang masih terbuka. Jadi itu kata-kata yang saya ingat untuk guru saya pesan apa ni tentang itulah. Itu jangan mudah jika ada dakwaan-dakwaan dia ni wali Allah besar bagian-bagian sampai kadang kutub lah apalah ya. Yang tu kena tengok dulu. Tengok dulu keadaan, sebabnya itu tadi pintu kewalian tu telah bergerak-gerak untuk ditutup, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Artinya untuk seorang wali Allah itu memimpin dan sebagainya, dah dia apa ni? Karena memang sebagai fitnah tadi, timbulnya berbagai-bagai fitnah. Tapi bukan bermakna bagaimana sebut tadi wali Allah itu tak ada, dan mungkin saja kalau Allah Ta'ala kendaki untuk bertemu boleh saja. Nanti dalam bawah tu ada disebutkan tentang itu. Bila Allah mengendaki seseorang tulus ikhlasnya untuk bertemu dan berdoa untuk dipertemukan, insyaAllah boleh. Tapi kadang-kadang kita tak ada nak tahan juga. Sebab saya teringat kawan saya, dia pergi Mekah. Di Mekah buat haji ke umrah, apa saya lupa. Dia minta doa, dia nak bertemu dengan, kiranya dengan wali Allah lah. Jadi dalam ketika di Mekah tu, dia berjumpa dengan seorang. Dia makan atas pasir. Arab ni biasalah letak roti tu atas pasir.
tu tak ada hal pada dia, eh? Letak atas pasir. Kalau atas meja ni biasa je. Baru ni saya buat apa ni sahaja lah. Baik. Anu tu letak atas meja tu. Kakak kata, apa atas meja letak mana? Orang tu ingat saya Arab lah. Arab biasa letak atas meja ni. Tu. Makanan tu bukan dalam pinggan tau, atas meja je. Jadi ini atas tanah lah, atas pasir tu. Kawan ni balik cerita kawan ni. Tak apalah. Lepas tu dia pun pergi. Lepas tu baru dia teringat doa dia. Jangan-jangan ni itu wali Allah yang aku minta. Dia pun pergi tengok, tak ada dah. Jadi takut kita pun tak tahan. Ya? Kita pun tak sanggup untuk berhadapan keadaan dia. Malah Rasulullah ada sebut sebenarnya. Ya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ada juga menyebutkan, ya? Hadis sahih menyebutkan, Rasulullah sebut, yang maksudnya boleh jadi seorang yang kusut masyai itu, seorang yang berdebu pakaiannya, yang madfu'un bil albab, yang ditolak jika berada di pintu. Katanya kalau dia datang rumah nak minta nak ziarah kan apa ni, no, balik. Tapi law halafa la barahu Allah, kalau dia bersumpah, nescaya Allah akan menyempurnakan sumpahnya. Atau setengah ulama kata, kalau dia berdoa, Allah akan mustajabkan doa dia. Arti itu adalah bagi contoh wali-wali Allah ini. Kadang-kadang sampai ke tahap itu, disembunyikan itu. Rambut pengkusut masai bukan. Bukanlah makna suruh buat macam itu. Tapi itu keadaannya kadang-kadang sampai macam itu. Karena Allah nak menyembunyikan kewalian seseorang itu. Itu disebut dalam hadis sahih. Banyak hadis sebenarnya tentang hadis itu, ada sedikit-sedikit perbezaan, tapi khulasahnya begitu. Nanti ada orang yang orang tak peduli, kalau orang datang, dia datang ke majlis orang pun orang tak peduli dia. Lebih lagi nak jemput dia, orang tak kisah pun dengan dia, tapi sebenarnya dia di sisi Allah. Kalau dia berdoa, Allah akan makbulkan doa dia. Kalau dia suruh berlaku begini, dia akan berlaku. Kalau dia kata jangan, dia akan tidak berlaku. Itu disebut dalam mana-mana keadaan seseorang itu. Baik itu kita pun tak boleh nak ukur. Ada cerita yang saya baca pernah juga apa ni. Seorang adik Allah di sini. Dia tak dikenali sangatlah. Dia datang pun dalam keadaan pakaian pun biasa, orang kampung itu. Tu orang tak layan, membuat tak tahu dia. Orang pun tahu pun nak kenal. Kemudian Dia balik, dia tukar pakaian dia. Pakaian yang hebat-hebat, nampak apa ni, keren sikit. Datang, betul kau jumpa orang. Masuk. Lepas tu dia pergi meja makan. Makan, dia masuk dalam poket. Dia tak makan nasi. Dia tak makan kat mulut dia. Ambil nasi, masuk dalam poket. Nanti masuk poket. Lepas tu, tuan rumah tanya, kenapa masuk dalam poket lah? Habis kau panggil poket aku, kau panggil baju aku, bukan panggil aku. Kerana dengan sebab aku tukar baju tadi, baru kau panggil aku. Baru kau hormat aku. Ketika aku dalam keadaan yang mana tadi, kau pun tak tahu je. Ini bukan kerana tubuh badan aku. Hanya kerana pakaian. Jadi masuk dalam poket, biarlah pakaian makan. Dia sampai macam itulah keadaan. Sedangkan dia seorang, dikatakan juga seorang wali Allah. Jadi pendeknya apa yang nak disebutkan ini, maknanya orang yang kalau berbagi, kalau sengaja menceritakan menyentuhkan, hati-hatilah. Saja menceritakan kau dunia dia ni kasyaf, dia ni ada kelebihan, dia bagian-bagian, menyentuhkan hati-hati. Akhir-akhir ni banyak, ya. Akhir-akhir ni banyak ada yang dah kena band, yang dah kena apa ni, ada yang mengaku bagian-bagian keturunan Rasulullah sebagainya, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan. Hati-hati, ya. Sebab sebetulnya bagaimana sebutkan tadi, yang tu dia tak perlu buka. Malah kalau apa ni tentang mimpi Rasulullah misalnya, kadang-kadang sengaja cerita hanya dengan niat sebenarnya nak menarik orang, itu suatu bala. Jadi kena hati-hati. Kecuali kalau sungguh pun kita ada macam tu, patutnya janganlah diheboh-hebohkan sangat.
akan itu bukan satu syarat pun, ya. Hanya takut dibimbangi hanya untuk mencari kemasyhuran. Okey, saya ingat sekat itu nanti kita sambung lagi. Sebab saya kata tadi ini tidaklah ada sangat maknanya hubungan dengan kita sangat, ya. Tapi ada jugalah supaya kita jangan mudah terpengaruh dengan cerita itu, cerita ini, maka pergi ke sana, pergi ke sini, yang tu kena hati-hatilah. Takut terjebak dengan orang yang mengambil kesempatan, mengambil kesempatan daripada keinginan orang ramai terhadap orang-orang yang baik itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين.